Kini kelihatannya, lumayan ini teman-teman. Lumayan mantap ini. Ada. Ini teman-teman, lihat ini. Ini seperti ini yang saya maksud. Ikan itu terjebak di sini semua. Ha. Tuh, ha. Oke, selamat pagi teman-teman. Ini kita mau coba apa lagi nih teman-temannya? Apa namanya? Kita mau pasang perangkap ikan. Karena udah bosan juga ini nangkap-nangkap ikan terus, kita mau pasang sekali-sekali kita mau pasang perangkap ikan di sana. Nanti kita cek posisi di mana lokasinya. Kita pasang perangkap, lalu besoknya bisa kita lihat lagi teman-teman ya. Oke, ikuti terus teman-teman ya. Oke teman-teman, ini daun-daun bambu ini. Ini nanti kita pakai sebagai penutup dari perangkap kita ya. Sebagai penutupnya biar ikannya bisa bebas masuk, tapi dia nggak bisa keluar lagi. Teman-teman ya, kita cari posisinya seperti itu, posisi mata air. Jadi kita pasang perangkap itu, biasanya ikan itu kalau malam itu mau masuk ke dalam-dalam, apa namanya, cari mata air yang segar, yang bersih. Ini kita ada satu tempat ya. Oke teman-teman ya, kita ini ada spot yang bagus buat kita pasang perangkap ikannya ya. Ini nanti kita pasang semua. Dia nanti bentuknya seperti bubu, dia bisa masuk tapi dia nggak bisa keluar lagi. Oke teman-teman ya, ini perangkapnya udah mau kita buat ini. Jadi alirannya itu agak kita perdalam teman-teman ya. Alirannya kita perdalam seperti ini. Kita keluarin tanahnya dulu. Jadi ikan itu masuk dapat tempat yang dalam seperti ini, dia senang dan mau bertahan di dalamnya. Oke. Jadi ini efek kita kasih apanya, daun. Jadi cahaya itu nggak masuk. Dia kira ini gua yang aman buat dia bersembunyi teman-teman ya. Gua yang aman. Jadi ini kita tutup seperti ini. Dan besok pagi bisa kita lihat hasilnya. Oke teman-teman ya. Tetap ikuti, besok bisa kita lihat hasilnya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kita spill hasil dari perangkap kita teman-teman ya. Kita lihat ini perangkap kita. Mungkin kelihatannya, lumayan ini teman-teman. Lumayan mantap ini. Ada. Ini teman-teman, lihat ini. Ini seperti ini yang saya maksud. Ikan itu terjebak di sini semua. Ha. Tuh, ha. Ada yang sampai terbalik teman. Ini dia. Terbuka semua. Ada. Hasilnya ada. Di sini. Ini yang besar. Ada yang besar juga teman-teman. Ada yang besar-besar juga. Mantap ini, mantap. Mantap teman-teman. Mantap. Oke. Banyak teman-teman ya. Ini hasil perangkap kita teman-teman. Nah. Ini dia. Oke. Kita ambil tempatnya teman-teman ya. Ini jaring-jaring maut kita, jaring kita yang biasa ini teman-teman.
jaring kita ngambil apa ini? Tangkap ikan dengan tangan kosong ini, teman-teman ya. Kali ini kita rupanya ilmu membuat perangkap ikan kita masih bisa. Oke. Wis, ada 3 ekor. Wih. 4 ekor. 5. Wis, 6. 7. Banyak, teman-teman. Wih, 8. Oke. Ada 9 ekor, teman-teman. Wih. Habis. Oh, mantap perangkap, teman-teman ya. Dapat banyak, teman-teman. Wih. Besok kita pasang lagi, teman-teman ya. Spin. Jadi ini teman-teman ya, ini hasil perangkap kita yang kita pasang semalam. Kita diamkan satu malaman ini. Dan hasilnya ada, wih, lumayan juga teman-teman ya. Size-nya juga lumayan besar ini. Wih, mantap teman-teman. Jadi kalau andai kata ini tadi malam teman-teman, ini enggak hari ini enggak kita tengok ini ikan ini bisa mati semua ini. Karena tahulah itu perangkap kita tempatnya kecil airnya, air masuknya kecil, enggak begitu besar. Jadi bisa mati kalau enggak kita ambil. Main ini teman-teman, banyak ini. Masih segar-segar banget. Wih, cantik-cantik teman-teman ya. Ini hasil ikan kita, hasil perangkap satu malam ini teman-teman. Oke, mantap. Nanti kita masak, kita gulai. Gulai mantap.